buka. Alright gang, tiga dua aku nak spray color. So kita akan tukar color, korang boleh teka color apa yang aku akan tukar. Alright. Woohoo. So ramai tak tanya aku kat mana R32, ni lah dia. Kita akan tukar color. Color apa? Stay tune gang, stay tune. Yang penting Little Joe kan. Little Joe di mana-mana kan. Alright. So kau rasa color apa aku nak buat ni Wan? Color apa Wan? Dia satu color yang trending. Color trending ke? Lepas tu dia ada perubahan sikit. Ada perubahan kau sikit lah tunggu, kita adun sikit lah eh. Alright gang. So tiga dua aku dalam proses ni ya. Kita kasi buat balik ya, kasi cun-cun sikit. Alright. Brake pun aku depan ni aku nak tukar nanti. Brake ni aku nak masuk seat spot. So kita akan buat balik semua. Alright. Cermin boleh tukar ni cermin ni. Bos, cermin boleh tukar tak cermin? Awak ada insurans? Ada itu ke? Ada. Ha, ada apa tu? Tukar cermin baru sebab cermin dah salah. Ya. Alright, Jun. Kalau mau saya mau tarik pulau dulu. Saya nak saya tarik pulau dulu. Tarik keluar dulu ah. Tarik pulau dulu nanti. Baru spray kan? Tukar cermin. Alah-alah kita buat semua lah. Alright. Tak lama dah, tak lama dah. Suka gelak. Okay, cun. So ni bumper belakang. Bumper depan. Okay, kita baru tengok R32 ni. Sebenarnya R32 tengah nak spray. Itu hari kan cuti hari Cina lah, apalah, PKP lah, budak-budak cuti lah, COVID lah. So itu yang tertunggak-tunggak sikit kereta aku lama nak siap tu. So datang hari ni tengok nak kita nak decide color. Color apa? Cuba kau komen kat bawah. Color apa aku nak buat dekat R32 gang? Teka, teka, teka. Alright. Siapa betul dapat Little Joe? Jahanam kena 20 orang betul. Tak ada. Aku tak boleh janji. Sebab ada yang teka betul nanti pisang aku kena 200 orang teka 200 terbang Little Joe. Tapi boleh. Peneka yang pertama je. Macam mana aku nak tahu? Ada time kan? Ada time lah. Boleh lah. Peneka yang pertama eh. Maknanya komen first, dia komen apa color. Itu kita ambil direct. Yang betul lah eh. Yang betul. Komen terawal yang betul tu je kita pilih. Okey? Dapat Little Joe. Okey gang. Stay tune. One Casper. Sedap lain macam kereta ni. Pasang apa ni? Spring booster bro. Spring booster eh. Beza bro. Throttle dia ringan. Aku sampai takut dah floor. Sebab power dia lain macam respon dia. Tapi yang penting dia tak kacau mapping lah. Dia tak kacau mapping apa pun, dia tak kacau. Dia semata-mata throttle respon je. Kat mana kalau dia orang nak beli ni? Kat mana dia orang boleh beli? Siapa-siapa nak beli, contact nombor ada dekat description aku. Boleh contact botak. Syahdu. Sedap lah bunyi exhaust sedap. Kereta sedap. Pedal sedap. Dengar-dengar barang kau tengah meletup sekarang ni Wan. Alhamdulillah bro. Ada contoh kat jaga petunjuk aku? Dekat bengkel tak ada. Tapi Ada video kau sikit-sikit gambar ada kan? Ada. Nanti aku interview kau sikit lah. Boleh. Nanti kang aku pergi ambil barang ni.
Kita interview sikit. Benda tu adalah untuk nak bagi kereta kau lebih stabil lah eh. Stabil, lepas tu senang dapat alignment. Sangat senang alignment. Tapi rata-rata ada macam-macam gitu je dah okey kan. Ada seorang brother tu bro, datang daripada Kelantan malam tu semata-mata nak ambil benda tu. Barang A bro. Ha, lepas tu dia dah pasang, dia siap cakap, settle masalah kau yang bertahun ni, kata dia. Tu je eh? Ha, tu je. Itulah, alhamdulillah lah. Terima kasih jugalah support kawan-kawan kan. Pekin support. Apa nama tu benda tu? Rigid ICB. Macam mana nama tu dapat tu? Rigid ni maksud dia tegar, tegang. Yelah, rigid ni kira dah. Rigid kan. Rigid lah, pada rigid. Ha, so kan? ICB tu mewakili integrated chassis. Yeah. Sebab benda-benda macam ni makanan kau kan, orang tak tahu. Makanan Wan dah lama dah benda-benda. Kalau benda-benda motorsport ni dia dah lama dah kan. Kelas lah, apalah, body-body yang buat-buat lomba ni semua dia yang buat. Boleh lah bro, tak jadi hebat mana pun. Right, Wan, apa komen kau ni Wan? Kita dekat ni Volkswagen lah. Apa komen kau MK8 gang, MK8 GTR dengan MK8 Art. Harga Art 300 lebih. Tapi macam menarik. Tapi dari segi harga lah, harga masa ni dia lebih kurang je dengan model-model yang dulu kan. Lain. Lagi mahal. GTR dia murah, 211 baht CKD. CKD maknanya pasang sini lah. Tapi Art 35 lebih. CBU. Dulu Art tak sampai 300,000 body saja. Sebab MK8 dia datang dengan macam-macam function bro. Yang baru ni eh. Baru, mungkin dekat situ ada costing lebih sikit lah. Betul. Tapi power mestilah mantap. Tapi geram ni aku tengok kan. Ada cerita-cerita tu ada. Duit je tak ada. Tapi boleh insyaAllah. Kalau ada rezeki apalah salahnya. Tapi apapun RS3 ni mantap ni. Oi. Mantap. Tapi kalau harga tu kan 35 katakan eh, kalau aku prefer RS3 lagi. Aku belanja dia orang sikit. Belanja kan. Macam anak pergi ambil barang belakang penuh. Barang syuting Mona. Aku lately ni je driver dia. Apa boleh buat? Sayang bini. Tapi sedap kereta ni. Dengar eh. Satu per satu ni upgrade. Satu per satu. Bila hilang dia tu, kalau dia datang mesti ada benda baru. Dah faham dah. Mesti ada benda best dia baru dia dah pasang. So, tapi cornering pun lain Wan. Tu kau rasa tu apa selain lagi? Selain daripada throttle response apa? Tu kau rasa lagi, adakah kau tak rasa corner tu lagi sedap ya, daripada sebelum ni? Bro. Aku rasa. Sebab lately ni aku kerja aku belum pasang kau punya barang lagi ni. Sebab lately ni kerja aku asyik betulkan orang punya alignment je. Macam-macam kereta aku rasa kan. Sebab sebelum ni bawa kereta ni tak rasa macam ni. Lain. Ni lain ni. Ni belum pasang ICB ni. Apa dia pasang ni? Belum pasang ICB lagi. Sekejap lagi kat bengkel kita interview sikit eh bro. Produk-produk A ni geng. Produk-produk memantapkan lagi pemanduan kereta korang. Dia punya macam ular ni dia dapat. Lain macam. Ini baru betul kereta. Rasa turbo tu function sikit lah. Respon dia cepat. So korang boleh pakai lah benda ni. Apa nama dia? Spring booster kan. Aku pun mungkin akan pakai kat ni. Tapi tunggu siap sikit kereta, tak ada touch up dulu. Kalau kau nak nanti kita dapatkan, kita dapatkan botak. Kau sponsor boleh tak botak? Ini semua tim-tim baik ni botak. Botak aku pun tengok video ni. Ya kan? Apa aku paksa dia sponsor botak, tak. Sponsor aku botak eh. Nanti aku buat konten. Botak mesti sponsor je lah. InsyaAllah lagi meletup sel. Tapi ni. Official Global Audi Global punya air freshener kan.
dia punya bau aku cantik lah kan. Boleh off, boleh on. Bau dia blend dengan leather yang adalah kereta ni. Ada warna hitam, kuning, merah. Tapi apa pun ni juga yang Little Joe. Tapi company handsome. Sama yang buat Audi, yang buat Porsche, yang global punya, sama company yang buat Little Joe. Oh, sama eh? Sama. Sama company. So dia bagi present lah bos dia. Dia minta orang belanja sikit lagi. Aku 2-3 hari tak masuk video kan. Aku sebenarnya ada satu penyakit dah sekarang. Tapi nak cakap lebih-lebih tak berani lagi kan. Penyakit aku, aku kena alahan lah. Alahan eh? Aku lawyer lah, tak boleh makan lah. Steam. Hai, adakah aku pun kena alahan bro? Ni macam alahan juga ni. Alahan kelajuan dan sentapan tu. Sedap? Sedap tu, sangat sedap. Respon dia, kau kena try loss control bro. Loss control kita tak ada tempat straight. Ni dah laju ni, takut. Ui, lori tu rapat betul. Sedap dia lain macam. Boleh dia katakan 50% 60% increasement pedal respon dia. Oh kan. Itu setup baru nombor 5. Aku dia try juga 9. Aku try juga 9 dan merapat lompat kan macam katak lah. Tak boleh bawa lah on the road lah. Kalau naikkan nak masuk drag. Haa, tekan 9 melompat kereta. Memang best lah. Bolehlah korang dapatkan benda ni yang membantu korang yang gila respon pedal ni kan. Betul. Bolehlah. Harga pun tak mahal kan bro kan. 1399 tak silap aku. Kau berapa lah? Lebih kurang lah 1399. Pandai bodek botak dapat discount. Silap-silap botak bagi free lah. Botak tu pandai bodek okey. Okay, okay geng, kita nak sampai bengkel. Kita nak interview one sikit macam mana dia terhasilnya barang dia tu. Alright. Fuh, tak okay. Mesej ya? Huh, ini barang dia ni geng. Barang dia ni. Barang. Apa cerita ni Wan? Apa benda barang ni? Ni barang dia. Rigid ni R. Banyak-banyak orang tanya aku kan. Macam mana boleh dapat logo ni? Ada brother ni dia cakap track. Track. Sebenarnya ini adalah huruf C. 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 Yang ini R. So Casper Racing. Oh. Jadi dia R sudah di hotkan dia lah. Hot modern. Kaligrafi modern lah ni. Yes. So ni stiker kau orang akan dapat. Ni dia punya barang lah Gin. Barang lah Gin dengan mata kepala kau sendiri selalu. Made by CNC eh. Machining by CNC eh. Ingat eh. Ingat. So dia ada skru dia kan? Yang ini ni skru lah masuk dalam ni. Skru memang pakai asal lah skru kan? Yes. Cuma yang ni dia antara tengah-tengah tu kan? Betul. So benda ni adalah untuk apa sebenarnya ni? Untuk menstabilkan lagi kedudukan chassis ke macam mana? Sebab memang kau dah tunjuk kat aku itu hari. Lubang tu dia besar dan dia boleh ada free play. Yes. Bila masuk benda ni, maksudnya untuk elemen pun lagi senang lah. So, dia fungsi dia benda ni, sebenarnya dia nak streetkan kita punya, apa ni, toe-arm bracket tu dengan bawah punya bracket-bracket tu lah. Okay. Dengan chassis. Okay. Sebab disebabkan lubang dia adalah besar ni, lubang dia. Okay. So, batang skru besar ni. Okay. So, kan free play lebih kurang dalam 3mm bang eh. 3mm. Ni pengguna tega ni. Orang antara orang terawal juga pakai bang eh. Okey, kenapa saya cari benda ni? Okey. Saya cari benda ni. Okey bang. Kita bagi dia mic. Okey. Okey, pertama. Selalu kita ada masalah elemen. Yes. Masalah elemen bila kita emergency brake, elemen lari.
Betul, betul. Bila kita langgar lubang, elemen lari. Yes. Kan? Kenapa kita kena centerkan subframe tu? Supaya dia tak makan tayar. Sebab kalau macam Volkswagen, elemen depan dia mati. So kalau subframe tu lari, dia camber sebelah lari. Betul, betul, betul. So dia akan makan tayar sebelah. Yes. Jadi bila subframe apa benda ni ada, dia akan centerkan kita punya subframe. Dan akan menjimatkan tayar lah. Takkan ada masalah makan dalam lah apa kan. Makan dalam, elemen senang, elemen cuncun, kereta boleh lari straight. Lepas tangan pun steady. Lepas tangan steady je. Langgar lubang pun dia tak lari. Yeah. Emergency brake pun tak lari. Itu paling penting. Yeah, sebab betul, penat lah asyik-asyik nak elemen je kan. Betul, betul, betul. So harga berapa ni Wan? Harga dia tak adalah mahal mana. Harga berapa? Harga untuk market yang aku set sekarang reasonable price lah aku rasa. Dengan untuk Volkswagen MK5, MK6, MKCR, Passat CC, Scirocco, RM450. Siap pasang ke apa? Tak. Kalau siap pasang kita boleh bagi tengok workshop lah pasang berapa kan. Tapi kita akan bagi 10% discount. Sebut nama Pekin. Sebut nama aku 10% discount eh. So jadi 400 lah. Lebih kurang lah kan. Bukan 400 lah. Tapi kau dapat settlekan masalah banyak sebenarnya kan. Betul. Dengan RM400 kita dapat jimat alignment banyak kali bang eh. Tayar sebiji dah berapa? Ini baru 400. Boleh pakai lama. So kalau kau nak dapatkan, boleh contact nombor dekat description ataupun dekat screen. So abang di antara orang yang dah pakai. Ramai dah pakai sebenarnya. Ramai. So barang dekat bengkel sini je ke ada, dekat mana lagi ada? Okey, kalau untuk Jetta kita ada dealer lah, maksudnya rakan niaga kita Infinity Work kan. Untuk Jetta Bukit Gajah betul. Jetta. Jadi kalau untuk Golf boleh datang kat sini terus. Alright. Orang yang expert pasang ni. Tak ada kena makan ke belakang tu keluar bawa air. Macam kau ni. Orang yang dah ditrain untuk pemasangan ICB ni Along. Dia dah expert. Dah tahu dah. Kedai alignment paling suka kalau ada benda ni sebab dia tak banyak kerja. Kita dah adjust bagi dia straight. Balon je. Tapi yang paling best ni kan, bila entry corner, braking ni macam. Betul. Entry corner tu yang kita nak proven pada yang standard pun tak betul. Perlu. Bila kita bawa kereta sedap, rasa nak bawa hari-hari bang. Ya, betul. Bila bawa langgar lubang, lama lari je rasa putus asa nak bawa kereta. Betul. So kalau kau nak dapatkan rigid. Rigid ni sebenarnya rigid lah, barang ni rigid. Subframe chassis tune ni boleh contact Wan Casper. Alright, thank you. Thank you bro. Thank you Wan. Meletup lepas ni.